Spiderman ini belanja di Basmala menggunakan konsep ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dengan belanja di sini kita secara tidak langsung niat membantu perjuangannya pondok pesantren Sidogiri. Nah, mari kita lanjut masuk ke dalam. Spiderman mau beli apa Spiderman? Mau beli es krim ya. Nah, dengan es krim nanti bisa jadi tenaga untuk ngaji dan bisa ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat. Ini sekarang masih nyari-nyari ya, ada ini Spiderman yang mau jadi muridnya Ustadz Adi Hidayat. Ini masih pilih-pilih ini trio backpack yang apa, yang siap menjadi muridnya Ustadz Adi. Ini sekarang lagi belanja di Basmala, dan Basmala ini adalah keponten sumber daripada makhat kita pondok pesantren Sidogiri. Ini masih nyari-nyari, masih belum ketemu apa yang dicari. Yang jelas ini kalau sudah nyampe di tempat mainan ini agak lama, ini sudah pilih-pilih yang mana Spiderman. Ya enggak apa-apa, Spiderman nanti menjadi Khairuman. Nah, dari Superman transformasi menjadi Khairuman. Khairuman karena kan sering ngaji, setor hafalan ke Ustadz Adi. Nah, dari Superman menjadi Khairuman. Ini coba lihat giginya. Coba lihat giginya. Lah itu. Ini masih belum anu, ini masih belum sempurna ini. Spiderman-nya masih belum keluar gigi. Spiderman ingin dapat ini nanti. Kalau dapat rezeki, siapa tahu bisa mampu untuk beli ini setelah ketemu sama Ustaz tadi, dibuat ngaji nanti ini. Kita naik bareng-bareng. Isi 5 bisa enggak ini ya? Kayaknya enggak bisa. Soalnya kalau mau kita zoom, kalau kita perkecil, kita ambil dari jarak jauh, ternyata ini bukan mobil sungguhan. Ini adalah mobil-mobilan. Enggak apa-apa wes, kita cita-cita, kita tinggikan cita-cita setinggi langit. Siapa tahu kalau enggak dapat Ferrari, dapat Lamborghini. Kalau enggak dapat Lamborghini, BMW yang pitunya cuma 2, yang mesinnya di belakang. Penjaganya ini tampan, ini tampannya. Tapi saya yakin kayaknya masih belum keluar kumis kayaknya. Dengan nama siapa ini, Ustaz? Ahmad Hasan. Ahmad Hasan aslinya dari mana? Jenggrong. Jenggrong. Oh. Masih jomblo ya? ini petugasnya. Kalau petugas Basmala ini ya sopan-sopan, enak diajak ngomong. Ini meskipun agak malu ya, tapi servisnya pas, diyakin wis sampai berkunjung di Basmala. Ya, terima kasih. Ini kasirnya sopan sekali. Ketika ada sisa dari pembayaran masih ditawari mau donasi apa enggak, ketika ditarik siap mau diberikan. Ini termasuk servis yang luar biasa ini. Jarang-jarang ditemukan di market-market modern. Jadi kalau umpama sama enggak ke Basmala kayaknya rugi. Lah ini peserta-pesertanya, ini customernya, ini yang Spiderman ya. Iya, mari ya. Ini dengan nama siapa ini? Mas Abdul Malik. Ini kayaknya masih belum berkumis ini, insyaallah usianya di bawahnya 15 tahun masih ya. Sebentar, ini masih dibayar ini. Lah ini Spiderman ini aslinya yang beli. Ini ada karyawan yang apa atributnya pakai sarung begini. Ini atribut seperti ini biasanya ditemukan di pesantren biasanya. Duh. Apa itu? Enggak, itu apa namanya? Coba lihat apa namanya itu. Apa Ultraman, Spiderman, apa Khairuman, apa Ultraman. Coba lihat, bagus toh? Berarti harus rajin ngajinya ya, ditambah jam terbang ngajinya ya. Ya. Itu punya kayak gitu. Iya. Ini lagi ini. Bukan saya.
daftar jadi muridnya Ustaz Adi ini. Coba Fatima lihat giginya. Senyum bebas, senyum bebas. Senyum, Bu Fatima.